Okey guys, assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia. Bertemu lagi di channel YouTube saya pada kali ini. Okey, kali ini saya berada di Kota Damansara dan untuk kali ini saya nak review ini depan kita ni. Okey, ini Medan Selera dia, tempat makan. Okey, dia panggil Uptown Kota Dam. So bermula daripada petang sampailah ke lewat malam. So jom kita review Medan Selera Kota Damansara Uptown. Uptown Kota Damansara. Macam-macam ada pelbagai jenis makanan. Sama ada makanan segera, western food, Thai food, semua ada. So tempat dia pun memang menarik, santai. Dan di sebelah depan ni dia ada basking lah, pada anda yang minat untuk makan sambil berhibur. Sebelah sini ada minuman sejuk kan. Okey, sini ada bihun sup utara. Siapa yang berhajat nak makan bihun sup utara boleh datang sini. So kalau anda yang minat nak makan sambil berhibur, boleh duduk di kawasan sini. Okey, duduk di kawasan sini. So di sini ada One Solo Basking. Okey. Luas lah tempat makan dah. Selesa. So di kawasan sini boleh ambil gambar. Dia ada sebelah atas ni, kita masuk ke sebelah atas. Okay, so kita pilih lah apa yang kita nak makan daripada sate, char kway teow, semua ada lah. Memang meriah guys. So kalau di Kota Damansara, tempat makan ni adalah antara yang popular dan jadi tumpuan lah. Sini ada Yong Tau Fu. So kalau di sebelah sana dia ada pakaian, kasut dan sebagainya. So di sinilah Medan Selera Uptown Kota Damansara. Tempat dia cantik, selesa dan meriah. Sebelah sini pelbagai jenis minuman. So ini suasana ni. So boleh pilih nak makan apa. Thai food. Okay guys, itu tadi rencah-rencah Medan Selera Uptown Kota Damansara. So kepada anda yang sudi menonton video saya pada kali ini, berkelapangan sampai ke Kota Damansara, singgah-singgahlah di Uptown Kota Damansara. Okay guys, bertemu lagi di lain-lain video. Jangan lupa like, share dan paling penting subscribe channel YouTube saya sebagai tanda sokongan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi. Bye-bye.